Untuk jomblo tidak boleh nonton ya. Hai guys, Evolusi 3D di sini, di mana kita akan membahas, mengupas, dan membicarakan semua hal tentang 3D printing. Nah, untuk hari ini, aku bakal kasih kalian 5 ide untuk yang memberikan kado ke pacar atau nembak orang yang kalian suka di hari Lego. For first item is this hardware. Untuk keseluruhan proses printing hardware ini dibutuhkan waktu sekitar 24 jam guys. Waktunya cukup untuk kalian jadian sama cewek atau cowok yang kalian suka. Jadi jangan hilang harapan. Untuk hatinya sendiri dibutuhkan suatu komitmen. Dibutuhkan waktu untuk mencetak pieces per pieces akhirnya guys. Nah, untuk warnanya sendiri, kalian bisa berkreasi. Kalian mau warna merah, kuning, hijau di langit yang biru juga bisa. Mau warna hijau, biru, kuning juga bisa. Sesuka hati kalian. Asalkan itu adalah sebuah hati dan penuh dengan komitmen. Kalian juga bisa print hati ini secara terpisah tanpa menggunakan box ini guys. Kenapa terpisah? Karena memang nggak jodoh. Atau mungkin kalian mau memberikan ke cewek lain. Next item, kita punya frame foto. Nah, dengan frame foto ini guys, kalian bisa memasang foto kalian di dalamnya. Obviously, frame foto ini juga memiliki kemampuan khusus. Untuk kalian yang memiliki kompetitor pasangan lain, mungkin kalian bisa pasang foto cewek kalian. Nah, dengan itu, cewek kalian nggak akan diembat sama cowok-cowok lain. Nah, proses pembuatannya ini cukup simpel guys. Dengan menggunakan filamen pink transparan, dengan filamen warna putih, juga filamen warna hitam. Kenapa transparan? Karena menurut saya lebih bagus transparan. Jadi biar kalian bisa melihat inti dalamnya, yaitu yang di bagian putih ini. Ush. Next item. Kita punya surat. Dari siapa? Dear Albert, lu masih punya utang ke gue? Untuk botol surat ini dibuat dengan printer Adventurer. Dengan filamen warna pink dan dengan filamen warna hitam itu sendiri. Untuk waktu memprintnya memakan waktu sekitar 8 jam. Jadi cukup lama untuk kalian bisa menulis surat yang bisa dimasukkan ke dalam botol ini. Tata! Kalian bisa lihat betapa detail printerannya, piercing-piercingnya, kualitasnya. It's like you could eat it as a candle. Next item. Boxnya guys, berisi dengan perasaan-perasaan. Nah, box ini cocok untuk kalian yang memiliki perasaan kepada seorang. Kalian bisa isi dengan coklat, cincin, bunga. Dengan perpaduan warna ungu dan biru, membuat box ini terlihat lebih soft dan lebih kalem guys. Untuk kalian para cewek, kalian bisa pakai box ini dan kalian akan terlihat lebih anggun. Sedangkan cowok, kalian akan terlihat lebih seksi. Untuk box ini dibutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk memprintnya dengan dua warna yang berbeda. And for last item, kita punya chemistry pen. Chemistry pen ini seharusnya ada yang artinya sih. Oh iya, artinya ada di sini. Proses pembuatan chemistry pen ini cukup cepat dan gampang guys. Dengan memakan waktu sekitar 2 jam, karena ukuran chemistry pen ini sendiri cukup kecil. Jadi proses pembuatannya mungkin cepat. Begitulah proses pembuatan chemistry pen ini guys. So that's it for today's video. Hope you guys enjoy it. And if you did, give it a like and comment on what items do you like the most. Dan kira-kira barang apa yang paling cocok untuk di hari Valentine yang bisa kalian berikan. Until next time, be more creative. Bye!